Betul. Bawah pantainya ada ataupun nama penuhnya ada Putra Iskandar Daniel Azdar Rizam. Sedap nama. Betul. Hai Ada. Hai Ada. Bersama dengan Mami dan juga Dadinya iaitu Encik Azdar Rizam dan juga Puan Fatimah Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Mimi. Baik, pertama sekali Ada, tahniah Ada sebagai juara idola kecil di rumah. Okay, kita tanya Ada dahululah Ada ya. Setelah 7 tahun program ini kembali dan Ada dinobatkan juara, macam mana perasaan tu Ada? Tidur sekarang ni kita cubit. Betul ke saya menang? Ke mimpi? Perasaan saya, saya sangat bersyukur sebab saya tengok semua peserta lagi hebat daripada saya. Masa diumumkan tempat kedua tu, saya rasa macam berserah je lah. Lepas tu, bila dia umumkan nama saya Ada, Kak Sisi umumkan nama Ada, saya rasa macam terkejut sampai saya melompat. Okey, inilah momennya ya. antara apa dalam perancangannya tu. Okey, kita nak tanyalah kepada Mami dan juga Daddy Ada ni. Kita tahu role ataupun tugas Mami kepada Ada ni, ibu kepada Ada, Cikgu Mimi sebagai guru vokal kan. Jadi bagaimana sesi latihan tu setiap kali sebelum persembahan Cikgu Mimi? Oh, okey. Sebenarnya sepanjang dia dah boleh bercakap, saya memang dah buat kelas vokal untuk dia orang adik-beradik. Tapi untuk program ni, saya menetapkan setiap hari tu dia mesti akan ada buat kelas vokal. Dan selepas kita dapat apa info yang dia dapat untuk menyertai idola kecil ni, saya dah menetapkan setiap hari akan ada pada sebelah malam lah untuk latihan dia. Baik. Dan Ada, sebelum kita nak tanya kepada Daddy Ada, nak tanyalah Ada, 11 tahun menang RM20,000. Banyak tu Ada. Jadi apa rancangan Ada sendirilah dengan menggunakan wang yang dimenangi tu Ada? Saya nak simpan untuk pembelajaran masa depan saya dan adalah lebih-lebihnya untuk saya. Tak tahu lah, berbelanja sikit-sikit. Berbelanja sikit. Teringin nak beli apa tu Ada? Ada teringin nak beli apa? Okey, dia tengah fikir tu. Tak apa, Ada ambil masa untuk fikir. Kita nak tanya kepada bapa Ada, adalah pula ya, Encik Azdar Rizam. Sebagai seorang, kedua-duanya anda berdua, ibu dan ayah, pastinya ada role yang amat berat dalam membantu Ada memenangi kan tugasan anda. Jadi, rancangan anda berdua dan sebagai seorang bapa lah, rancangan untuk Ada selepas ini. Adakah ingin fokus, memberikan Ada kebebasan untuk fokus dalam bidang nyanyian ini? Okey, pada saya, saya akan dah ada perancangan untuk masa depan dalam bidang Ada, dalam bidang ni industri nyanyian ni. Which is saya akan masukkan dia ke dalam kelas-kelas public speaking, which is untuk tarian dan vokal dah Mami dia dah buat. So selebih-selebihnya itulah untuk memantapkan lagi kualiti persembahan dan untuk kesinambungan dalam industri. Yalah, sebab persembahannya pun di rumah kan. Idola kecil di rumah ini julung kali berlaku juga. Jadi bagaimana Encik Azdar Rizam dan juga Cikgu Mimi kan kendalikan cabaran-cabaran ni di rumah, nak buat persembahan di rumah, nak pastikan nampak cantik di kaca TV ni? Memang agak mencabar juga. Selepas kita dapat dia, pihak production minta kita senaraikan 10 lagu tu. Saya dah siap-siap cari baju dia untuk setiap minggu. Saya dah tetapkan color dia, saya dah tetapkan tema dia, saya dah tetapkan fashion apa, macam mana dia punya kasut, macam mana. Saya tak nak benda tu berulang. Saya tak nak dia pakai baju tu berulang dengan kasut tu. So walaupun kita budget kita okeylah, budget just nice, tapi kita nak dia nampak menarik supaya dia nampak bersedia. So audience, peminat peminat idola kecil pun menerima persembahan tu dengan lebih lebih terhibur lah. Ada berkualiti lah. Okey, dan memang Mami dan Papa memang cukup teliti ya, dan Ada pun memang pandai membawa style-style yang diberikan kepadanya. Betul. Kalau kita lihat persembahan final tadi tu, dia punya kacamata dengan body language je. Wow, Ada memang banyaklah kakak berdua pun nak belajar daripada Ada sendiri. Boleh ya?
Boleh. Okey, Ada nak tanya. Kawan-kawan Ada, reaksi mereka setelah mendapat tahu yang Ada menang ni. Macam mana? Kawan-kawan telefon ke? Ada berjumpa ke? Kawan-kawan terus macam bila saya keluar dari kelas tu, diorang bila saya turun tangga, saya tengok ada berapa orang tu juga depan tangga tu kata, kau yang juara tu. Wow, Ada. Ni apa? Student paling popular lah dekat sekolah ni. Apapun tahniah kita ucapkan buat Ada, Cikgu Mimi dan juga Cik Azdarizam atas kejayaan ini. Semoga rezeki semakin berlimpah ruah ya. InsyaAllah kita akan lansirkan juga single untuk Ada. Sebab uncle dia pun proposal juga. So kita dah ada lagu, insyaAllah. Kita akan buatlah satu single. Okey, tak sabar kita nak dengar. Tak sabar. Mungkin nanti Ada bolehlah ke studio WHI setelah mengeluarkan single. Apapun, selamat maju jaya Ada dan sekali lagi tahniah kepada Ada dan kedua-dua ibu bapanya. Bye-bye, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.